Sosok Menawati. Mencari orang berilmu tentang tasawuf. Dia tidak tahu. Mereka setelah apa yang dimakan dan dipakai harus diketahui dengan pasti bahwa semua itu berasal dari rezeki yang hak, halal, dan diridhoi Allah. Coba diajak renungkan. Apakah yang kita makan dan yang kita pakai selama ini bersumber dari rezeki yang hak, halal, dan diridhoi Allah? Mamat! Sampai hati kamu, kita akan sedang ngomong dan gitu.